Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bus dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di kegiatan khotbah ta'aruf santri baru Griya Quran Tartila. Kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Ibrahim selaku ketua Griya Quran Tartila Putra. Kita akan tanya-tanya sebentar ini teman-teman sekalian. Baik, sebelumnya assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah dengan Ustadz Ibrahim. Ustadz Ibrahim, boleh disampaikan Ustadz, sebetulnya Griya Quran Tartila ini apa Ustadz? Ya, jadi Griya Quran Tartila ini adalah lembaga belajar membaca Al-Quran untuk dewasa. Kita khusus dalam membaca Al-Quran aja, untuk dewasa. Baik, lembaga untuk belajar membaca Al-Quran khusus dewasa, itu Griya Quran Tartila. Nah, ini kan ada khutbah ta'aruf untuk santri baru ini Ustaz. Ini santri baru Griya Quran Tartila yang pendaftar terbaru ada berapa Ustaz? Alhamdulillah dari 8 kampus yang kita miliki ini sudah tercatat ada 71 santri yang mendaftar. Dan insya Allah santri baru yang mendaftar dan insya Allah akan terus bertambah. Kalau untuk totalnya dari 8 kampus tadi Ustaz ya, ada berapa santri Ustaz yang belajar di Griya Quran Tartila? Kalau total santri sendiri kita ada 350 santri. 350 santri di 8 kampus. Nah, ini untuk lokasi kampusnya Ustaz, ada di mana saja Ustaz? Baik, lokasinya tersebar di antaranya ada di Tingkir, kemudian ada Argomulyo, Sidomukti, kemudian ada di Sidorejo, Salatiga, kemudian ada di Tengaran, dan ada di Kudus. Baik, berarti terbagi di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kudus. Nah, ini untuk sahabat bas kalian yang tertarik dan mau belajar membaca Al-Quran, apakah masih bisa mendaftar Ustaz? Masih kami buka pendaftaran. Nanti bagi yang ingin mendaftar silahkan menghubungi nomor 0813-2836-8788 atau bisa langsung datang ke kantor Yayasan Hati Beriman Sekretariat ke Griya Quran Tartila, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Salatiga, tepatnya di depan Kejaksaan Negeri Salatiga. Baik, nanti untuk alamat dan nomor kontaknya kita cantumkan di bawah ini untuk sahabat bas kalian. Terima kasih, jazakumullah khairan Ustaz Ibrahim. Kita ketemu lagi di kegiatan-kegiatan Griya Quran Tartila selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.